Berikut adalah jadwal pertandingan babak semifinal Denmark Open 2022 yang berlangsung hari ini, Sabtu 22 Oktober 2022 di Odense, Denmark. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Pertandingan di babak semifinal akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Semua pertandingan akan berlangsung di lapangan 1. Untuk pertandingan yang pertama, pada sektor ganda campuran, pasangan Cina Zheng Siwei, Huang Yaqiong akan bertemu pasangan Malaysia Gosun Huat, Lee Sefon Jenny sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan yang kedua, pada sektor ganda putri, ganda putri Cina Cheng Ki Chen, Jai Yifan akan bertemu ganda putri Thailand Kitit Harakul, Rawinda Prochongjai sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan ketiga, pada sektor ganda campuran, pasangan Cina Feng Yazi, Huang Dongping akan bertemu pasangan Thailand Supak Chongkoh, Pai Sampran sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Untuk di pertandingan yang keempat, pada sektor ganda putri, pasangan Jepang Nami Matsuyama, Chiharu Shida akan bertemu pasangan Korea Baekhana, Lee Sohee sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan yang kelima, pada sektor ganda putra, ganda putra Malaysia Aron Chia, Soh Wai akan bertemu pasangan Indonesia Marcus Fernandi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Untuk di pertandingan ke-6, pada sektor tunggal putri, tunggal putri Cina Chen Yufai akan bertemu tunggal putri Thailand Retanok Intanon sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Untuk jadwal selanjutnya, di pertandingan yang ke-7, pada sektor ganda putra, pasangan Malaysia Ong Yesin Tio Oyi akan bertemu pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan yang ke-8, pada sektor tunggal putri, tunggal putri Cina He Bing Chiu akan bertemu sesama tunggal putri Cina Han Yu sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Untuk jadwal pertandingan yang ke-9, pada sektor tunggal putra, tunggal putra Singapura Loh Kain Yu akan bertemu tunggal putra Malaysia Lee Zijia sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan yang terakhir, pada sektor tunggal putra, tunggal putra Cina Si Yuki akan bertemu tunggal putra Jepang Kodai Naraoka sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.